Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Kali ini kembali lagi sama gue nih. Kali ini gue pulang kerja. Ini ada temen nih nebeng ke rumah. Ini sih ngopi gitu. Di luar juga banyak ya kopi ya. Pengen aja ke rumah sekalian aja gitu. Ulik gitu. Ada apa yang ada di dalam dirinya. Iya. Lanjut aja cuy. Yang kemarin lu request, katanya gue ngeliaksen yang keren cewek pacaran gini-gini sama cowok. Mungkin besok gue bikin ya. Nah, sekarang mah gue ngobrol dulu aja sama temen gue. Oke. Ini temen gue nih. Gimana, Blay? Aman. Aman. Aman mulu dia bang, gila. Aman mulu. Apa yang harus dipikirin bang? Nah gitu, emang harus gitu sih. Harus bang kalau mikirin hidup mah. Jadi hidup tuh sebenarnya gak usah dipikirin. Tapi hidup dijalanin aja cuy. Tuh cuy, ngapain mikirin hidup? Itu aja, simple sih kita mah. Maksudnya gitu. Lo kan passionnya hitam nih, favorit gue cuy, hitam, favorit gue cuy, hitam. Gue gak tahu nih, barangkali dia hobinya TikTok atau gimana, TikTok. Kurang TikTok. Kurang anjing banget. Kalau gue bisa sih aplikasi TikTok gue hapus gila. Ayo sih, gimana sehari-hari kemana aja? Lo sehari-hari kemana gitu, aktivitas lo? Kalau libur. Ah libur paling nyoblak di rumah, diem di mana-mana. Nyoblak tuh diem di rumah. Kalau belum tahu nyoblak tuh diem di rumah paling ya di rumah gitu. Ya nggak salah paham sih. Di rumah diem, diem di rumah. Terus paling paling diem tuh bukan diem diem gitu, enggak gitu. Paling main HP. Paling kan sekarang udah viral apa ramenya main game gitu kan. Main game ML, Mobile Legends gitu kan. Terus apa setelah itu saya sering main ini sih Free Fire waktu itu mah. Mungkin maksudnya kan kalau jujur ya gue pribadi kalau main game tuh gak bisa sih, gak bisa kalau gue main game. Karena kan dia kan main game gitu ya. Emang apa sih dari main game? Kayak maksudnya apa sih dari main game tuh? Sampai-sampai orang tuh lupa waktu gitu, lupa waktu lah main game ini sama sekali. Ada Free Fire, ada Mobile Legends. Nah lu kan Free Fire apa sih? Gitu aja sih game. Ya gimana ya, kalau bisa dibilang sih mengisi waktu yang kosong gitu kan. Mengisi kekosongan waktu gitu. Daripada diem ngopi ngerokok kan gak ada kegiatan gitu kan. Jadi kalau udah tahu game itu paling dianggapnya kegiatan aja gitu. Kalau libur main game gitu. Libur main game. Terus dari game, ini kan game ya. Kan game yang benar-benar lagi itu kan sepengetahuan gue ya. Gue jarang main game, cuy. Ingat, gue jarang main game. Lu lihat aja konten gue gak pernah ada game karena gue gak bisa. Bukannya gue gak suka, tapi gue gak bisa gitu loh. Kan ada Mobile Legends sama Free Fire. Terus kenapa sih lu pilih Free Fire? Kata lu yang lu suka kan? Gak Mobile Legends, emang perbedaannya apa cuy? Mungkin di samping itu kan orang itu pada punya apa kehobian masing-masing ya. Kesukaan masing-masing gitu kan. Ya mungkin kalau bagi saya sih kalau Free Fire ya intinya gimana ya, kalau Mobile Legends kan apa ya, perangnya yang saya tahu gitu pakai pedang gitu kan ya. Bukan pakai senjata. Kalau Free Fire kan pakai senjata gitu, menembak lah gitu kan. Free Fire itu kan penembak bebas gitu kan. Artinya jadi lebih suka menembak gitu, jadi game penembak gitu. Kenikmatannya gitu, yang sensasinya yang lo rasain gitu dari Free Fire apa sih? Gue mah kan kalau misalkan tau sendiri lah gue cuy, biasa reaction, mana ada reaction TikTok anjingnya orang itu. Dari Free Fire apa sih sensasinya lu pas lu mainin tuh, bikin lu tegang atau bikin lu gerak itu apa sih dari Free Fire? Oh itu kalau misalkan lagi kita lagi barengan nih kan, main sama temen kira kan? Temen main gitu kan, apa sih itu disebutnya kalau main lagi main bareng? Squad gitu. Oh squad Jadi
mabar lah gitu, mabar. Yang bikin tegang itu kalau kita lagi mabar sama teman gitu, teman ngasih tahu, "Eh, musuh di sini kan?" Kita kan langsung bantuin tuh. Nah, bikin tegangnya di situ. Apalagi kalau kita teman kita udah ketembak kenok gitu kan. Dia mau mati gitu kan. Kita harus buru-buru nolongin dia gitu kan. Dengan secepat mungkin, dengan sebisa mungkin kita tolongin dia supaya apa? Supaya dia hidup kembali, kita serang kembali musuhnya gitu. Yang bikin tegang di situ. Terus yang bikin tegang yang kedua, pas kita turun dari kapal nih kan. Kita turun ke bawah tuh harus kalau bahasa Sunda itu paboro-boro lah gitu, ambil senjata gitu. Cepet-cepet ngambil senjata, nyari senjata gitu. Buat apa? Buat ketika kita turun bareng sama musuh, kalau kita dapat senjata duluan, musuh pasti mati sama kita karena kita udah punya senjata. Gitu kan? Kalau musuh yang duluan ke bawah ngambil senjata, kita masih di atas, kita mati duluan. Jadi kita tengah di situ. Gini cuy, buat lu ya yang pemula gitu suka Free Fire, ini cukup masukan juga lo buat gue juga sih. Jadi misalkan kalau lu mau mulai gitu kan, berarti lu harus cepat tuh ngambil senjata. Itu masukan lo buat lu gitu. Itu juga. Nah, kalau Mobile Legend, lu kan Mobile Legend rame juga cuy. Kenapa lu gak main Mobile Legend? Kenapa sih lu gak sukanya gitu lo? Secara kan lu udah termasuk orang pecinta game. Kan? Udah bisa dibilang gamer sih. Ini kan kalau misalkan Mobile Legends pernah main, cuman gak lama gitu kan, pernah nyobain main. Apa yang bikin gak sukanya itu Mobile Legends itu banyak berenyitnya. Tau berenyit? Banyak anak buahnya gitu kan. Kalau misalkan ada satu hero gitu kan, bawa hero datang, otomatis di belakangnya itu dia bawa apa ya namanya kalau dari perang-perang itu apa sih namanya? Bukan murid, apa namanya? Kolon, iya itu maksudnya yang bawa berenyut itu kan, yang bikin susah itu gitu. Kita kan nyerang diri, nyerang hero nya kan, berenyutnya kan ikut nyerang kita kan, iya. Ya yang bikin sulit di situ, yang bikin dia suka. Kalau Free Fire kan kalau kita lagi berhadapan, kita kan buat by one kan, iya. Satu lawan satu. Iya. Kalau Mobile Legend banyak tuh berenyutnya tuh yang bikin nggak suka gitu. Tapi kan itu tantangan juga cuy. Iya emang tantangan, cuman agak sedikit sulit aja gitu. Kalau saya pernah nyobain juga gitu. Jadi intinya kalau jadi cowok tuh kebanyakan satu lawan satu gitu. Iya gitu. Satu lawan. Oh jadi banyak antek-anteknya menurutnya cuy. Iya kalau Mobile Legend gitu. Jadi ibaratnya kalau perang yang di film tuh kan seperti Mahabharata gitu kan. Mahabharata tau gak? Film Mahabharata. Mahabharata mah dulu-duluan ya, waktu gue gitu. Masih kecil gitu. Mungkin dia orang-orang kan, dia kan pas mau perang itu kan, kenapa harus antek-anteknya itu bilang turun? Kenapa coba? Kenapa cuy? Kalau merasa dia mampu, si ketuanya itu kan, kenapa gak harus langsung turun ketuanya aja gitu kan? One by one. Ya gitu maksudnya. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Gitu. Ngapain lu? Nanti kalau udah antek-anteknya pada mati, baru mereka pada turun. Jadi ibaratnya dia ngorbanin antek-anteknya dulu kan. Pengecut ya, gitu kan. Kenapa enggak harus langsung aja gitu. Benar. Ibaratnya seperti itu kalau game-game yang banyak antek-anteknya seperti itu. Ya ada perbedaan lah pasti, setiap game itu pasti ada perbedaan. Ya, perbedaannya dari game dua itu perbedaannya seperti itu. Kalau Mobile Legends sama Free Fire itu perbedaannya seperti itu. Terus ngomong cuy, kan gue curhat aja nih, sekalian curhat aja gue cuy. Curhat aja. Gue kan dulu punya cewek gitu ya. Punya pacar kan sih lu punya pacar, gue punya pacar dulu. Gue pernah gitu punya pacar. Dulu deket sih, cuman gue putus gitu. Putusnya kenapa sih gitu ya, karena gue sih, gue emang gue nya kalau dibilang bandel ya bandel gue cuy. Kalau lu pernah gak sih ngalamin masa lu gitu sama masa lalu gitu ya. Percintaan ada gak yang lu sampai sekarang alami masih berat gitu cuy? Maksudnya kenang-kenangannya gitu? Iya, masih inti beratnya tuh susah loh buat lu lupain gitu loh. Sampai sekarang, dulu tuh gue tuh pernah gini sama ini, sampai sekarang lu masih inget gitu. Ada bencinya, ada sedihnya gitu. Pernah gak ngalamin? Sedih sama benci? Ya itu pasti nggak bakalan lupa sih kalau apa sih pacaran. Apa sih ada ya? Apa coba itu kita kulik cuy, ini kesempatan kita. Apa sih kenapa enggak gitu loh, kalau udah ada di sini harus keluar semuanya depan gue. Apa cuy, jelasin. Oke, enjoy, aman.
Ya emang kalau masalah pacaran itu kita nggak tahu kalau si cewek tersebut itu udah apa pengalaman apa tidak, itu kan belum tahu kan. Jadi intinya kalau kita pacaran itu dia, kita sebelum deketin dia kita harus tahu dulu gitu kan, harusnya seperti itu kan, harus tahu gimana sih nih pengennya dibawanya cewek ini gitu kan. Iya sih, gimana sih gitu kan. Ini cewek sekarang mah susah dibawa kemana nih, padahal mah iya gitu maksudnya. Karena kalau dulu mah kan belum tahu pengalaman gitu kan, belum tahu pengalaman suka sama cewek tembak jadian gitu kan. Belum tahu sih pengalaman cewek itu kayak gimana, kita kan belum tahu gitu kan. Yang penting kita jadian dulu gitu kan. Akhirnya kalau kita udah tahu keburukan dan kebaikan, kejelekan dia kan, kita sendiri kan yang sakit hati gitu. Iya sih. Jadi taunya si cewek tersebut ketika kita pacaran, taunya pas kita udah hubungan gitu kan. Pasti tahu gitu kan. Seiring berjalannya waktu kita pasti tahu lah gitu. Apa kelakuan dia gitu kan, tingkah pola dia, kita pasti tahu seiring berjalannya waktu kita pacaran gitu kan. Ya waktu deket pasti biasa gitu kan, kayak baik gitu kan. Berdekat. Tapi kalau udah pacaran pasti berbeda ya ngejalaninnya. Ini dia ngomongnya gitu kan, pasti ada sesuatu cuy. Ini apa cuy? Apa sih? Gitu. Jangan apa? Jangan membicarakan orang lain lah, diri sendiri saya gitu kan. Saya sendiri yang apa sih cuy? Ya, ayo buka lo. Ini dulu kan emang belum pengalaman apa ya? Belum ada pengalaman terlalu jauh lah tentang pacaran gitu kan. Dalam satu cerita pengen punya pacar gitu kan, pengen punya pacar. Masa sih teman kita sering ngejekin terus gitu, kapan lu punya pacar, lu nggak lu bukan laki-laki yang gak punya pacar gitu kan. Kita malu kan gitu ini. Iyalah cowok gak punya pacar kayak gini apa sih. Yeah. Apalagi kalau zaman sekarang, ini zaman dulu kan, dulu kan gimana ya cara dapetin cewek gitu kan, kayak kuper gitu kan, nggak tahu apa-apa, gimana ya caranya dapetin gitu kan. Bahkan jangankan ngejalanin pacaran, ngedeketin aja malu. Gue pribadi tuh iya dulu gitu. Malu banget emang, padahal pas kita tahu sama dia juga malu sama kita. Bukan kita yang malu kan, sama siapa lagi dia juga sama malu sama kita. Malu-malu gitu. lu cewek malu-malu bajingan lu. Nah jadi dalam satu ketika pengen main gitu kan, terus main kemana, main ke daerah Ciawi ke sana kan? Oh Bogor, dari Bogor, Bogor sana Bogor, hidup Bogor, man, peace ya Bogor. Patokannya sih Ciawi lah gitu kan? Ciawi, Bogor. Main ke sana, katanya sempat di sana ramai gitu, banyak yang sering main di sana gitu katanya. Kayak nyobain aja main ke sana gitu kan? Nah, dalam perjalanan ketemu sama Ciawi. Ini mulai. Ciawi itu mulai, kan? Gak tau di pinggir jalan tuh dia lagi apa? Disamperin sama saya gitu kan? Kenapa? Ini katanya buat ban motor saya kempes katanya gitu. Ya udah, di situ kata saya gini, ya udah ini pakai aja motor aku bawa motor kamu buat nyariin bengkel gitu kan. Nah, ya pakai ini pahlawan sih. Gitu kan? Jadi ini memanfaatkan situasi untuk menghasilkan apa ini? Bajingan cuy. Enggak punya niat apa-apa bro, enggak. Cuman niatnya nolongin aja lah gitu kan. Nolongin, ya udah emang nggak apa-apa ngerepotin, nggak apa-apa kok, aku cuma bantuin aja. Terus saya bawa tuh motor dia yang kempes, dia motor saya kan, karena motornya sama Matic lah gitu. Bawa ke bengkel oke. Pas sudah beres dibetulin itu kan yang kempesnya, dia bilang, kak mau main ke rumah dulu nggak? Udah kapan nanti aja deh, kapan-kapan, nggak apa sekarang, ayo kalau mau main mah ke rumah biar tahu rumah aku katanya. Jadi kayak ngasih kesempatan aja gitu kan. Ketika ya cinta gitu, cinta antara cinta ya dan cinta nyatu gitu kan, malu bodoh amat. Apa mungkin itu karena di situ ada apa ya? Kalau dibilang pertumbuhan masih ada baru bertumbuh lah gitu kan, baru awal dari awal kita berdekatan mau menjalin hubungan gitu kan. Itu ya udah dia maksa, bukan maksa sih sebetulnya, dia ngajakin terus kan gitu. Pasti kita tolak terus gitu kan. Ngebet cuy. Udah. Ngebet ngapain ditunda, berangkat. Ya udah enggak apa-apa kalau mau main ke rumah mah. Enggak
nggak apa-apa kalau ikut main, enggak ikut, nah disitu ikut kan main ke rumahnya. Terus lu gimana lagi terus? Ke rumah, main ke rumah ya, terus sama ketua orang tuanya gimana gitu loh. Ini kan disitu langsung nanya orang tuanya, ini siapa ada? Oh ini teman tadi bantuin aku tuh kempes ban, dia yang nambalin tadi katanya gitu kan. Oh ini suruh masuk, itu masuk kan? Emang udah kenal lama ya? Baru kenal sekarang gitu kan? Hmm. Oh makasih tuh ya udah bantuin anak ibu ya sih gitu kan? Iya. Ibunya, kayaknya ini ya baik loh ya kayak gitu kan? Makanya buat lo sebelum anaknya, lo deketin lo orang tuanya, sisi baik lo dapet dari situ. Yang di situ kan, kalau nggak salah pas bulan Ramadan ya, bulan puasa ya. Tarinya maaf ya, nggak dikasih minum, nggak dikasih makanan apa-apa. Oh ngerti kok bu, karena kan bulan Ramadan kan gitu. Terus dia nanya, ah kalau lebaran itu suka main kemana? Dia kan langsung ngasih respon gitu kan. Ya enggak, biasanya sih kalau lebaran nggak kemana-mana, diem di rumah aja. Gimana kalau mau ngacarain acara apa ke Palabuhan kayak main gitu kan? Ah enggak, aku mah nggak suka main, lebih baik di rumah aja. Emang jarang main kan dulu mah waktu muda mah nggak suka main-main kayak gitu kan. di rumah aja gitu kalau bulan November paling silaturahmi gitu kan ke saudara gitu. Pas gitu kan dia udah ngasih schedule aja kan buat minggu depannya gitu kan. Minggu depan ada acara kemana nih kata si ceweknya gitu kan. Nggak kemana-mana apa yang di rumah itu ke sana mau ngapain tuh tadi kok ketemu sama aku. Ya lagi lewat aja mungkin kebetulan kali gitu kan. Padahal emang mau main tadinya kan niatnya. Cuman alasannya seperti itu gitu. Jadi ketika cowok itu semuanya modus gitu loh. Modus juga bukan modus yang kayak lu gitu. Nah disitu kan langsung nanya lagi si ceweknya tuh kan. Kenapa kok main sendiri gak sama ceweknya gitu kan. Sebenernya sih lagi nyari gitu kan. Langsung jawab gitu aja gitu. Hei cewek gitu loh. Sebenarnya sih lagi nyari, cuman belum ada yang pas kata aku gitu kan, sama jika dia. Ya udah kalau misalkan nggak ada teman main mah, nanti kalau mau main ajakin aku aja nggak apa-apa kok gitu kan. Langsung ngasih respon bos. Hei, gitu. Ruang terbuka cuy. Langsung main ke pelabuhan, satu hari satu malam kita di situ apaan aja yo lo. Nggak sih nggak sempat main ke pelabuhan nggak, cuman pas minggu keduanya itu kan dia mengajakin main kemana. Mainnya sih pengennya dia ke kolam renang gitu kan, tapi kayak nggak enak gitu kan kalau main sama cewek pasangan main ke tempat kayak gitu kan. Dari situ main-main ya main keliling-keliling aja gitu kan, keliling-keliling jalan lah gitu. Sambil apa? Sambil kita pendekatan, kita kan pengen tahu juga kan karakter dia, terus dia pengennya gimana di bawahnya gitu kan. Emang nggak begitu kita jalin hubungan nggak begitu aja nggak kan sembarangan iya seperti emang. Itu gitu. Jadi kita harus tahu dulu gimana sih pengennya di bawahnya gitu kan cewek ini. Ya pas itu kata dia gimana kalau misalkan kita jalin hubungan aja yuk katanya gitu kan. Jadi bukan saya yang ngajakin dia pacarin enggak. Anjing. Malah dia yang bilang gitu kan. Oh. Cewek yang nembak sama cowok 1001 cuy. 1001 ingat itu. Ya ini juga bukan karena aku bener-bener pengen sama kamu enggak gitu kan. Tapi kayaknya kalau aku jalan sama kamu kayak nyaman aja kata dia gitu kan. Apalagi orang tua aku juga pengennya kamu nemenin aku katanya gitu. Karena kamu udah nolongin aku kata ceweknya itu kan. Ya aku bilang gini, kok kamu bisa sih segitunya langsung percaya sama aku, pengen hubungan sama aku gitu kan. Sedangkan kamu belum tahu aku gitu kan, belum tahu rumah aku gitu kan. Bagaimana kalau misalkan aku ngejahatin kamu, terus ngelukain kamu lah intinya gitu kan, gini gitu sama kamu. Nanti kamu mau nyari aku di mana gitu kan. Sedangkan kamu belum tahu rumah aku gitu. Kata si ceweknya, ya enggak aku udah yakin aja kalau kamu itu orang baik gitu. Wah. Ya emang kalau dibilang baik ya emang baik lah, nggak jahat sama cewek gitu ya, nggak jahat nggak. Ini sombong, ini mulai. Nggak jahat emang nggak jahat, nggak cuman si cewek itu emang nebaknya yang benar aja gitu, benar gitu emang aku nggak jahat sama cewek. Berarti habis dari situ lu jadian gitu sama dia? Iya, itu
langsung dijawab aja, ya udah kita jalanin dulu aja, siapa tahu kedepannya bagus gitu kan, baik lah kedepannya. Ya udah nggak apa-apa kita jalanin gitu kan. Nah di situ pas minggu ketiganya itu aku pengen keluar gitu kan, pengen main. Pas hari apa, hari Sabtu gitu kan. Nah kamu mau nggak main sama aku? Kapan? Sekarang? Oh kalau sekarang nggak bisa. Tapi kamu libur kan kerja? Iya, ada di rumah nggak kerja gitu kan. Gimana tuh kalau mau besok aja mainnya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kenapa dia setiap diajakin main Sabtu itu nggak mau? Wush, pertanyaannya besar. Pertanyaannya itu jadi pikiran juga dong bang ya. Pikiran juga kenapa sih gitu kan, kenapa gitu. Sedangkan Sabtu Minggu itu kan weekend gitu kan, kalau kata orang apa kalau kita yang sebagai pekerja gitu kan, biasanya libur lah gitu kan, Sabtu Minggu libur gitu. Kenapa dia pengennya Minggu terus mainnya gitu kan? Terus apa dalam hubungan kita itu udah mencapai 3 bulan itu saya belum pernah diizinin main ke rumahnya. Setiap apa malam Minggu itu kan harusnya kalau kata sekarang apel gitu kan. Iya dong. Kenapa saya malam Minggu kan apel moral lu? Pengennya tuh hari Minggu aja mainnya gitu. Setiap malam Minggu pengen main dilarang, enggak boleh, kenapa gitu kan. Dulu sempat berpikir kenapa sih gitu. Ada ya, jadi mana? Ya selintas sih mungkin kenapa ya, apa memang benar dia nggak mau, apa mungkin ada yang lain gitu kan. Pasti kesitulah mikirnya kan, nggak mungkin kemikiran kemana-mana gitu. Iya. Terus lu langsung tanya gitu? Ya tanya aja pas hari Minggunya, kenapa sih kemarin nggak diajakin, nggak mau gitu kan. Terus kenapa sih malam Minggu suka nggak boleh kalau main. Nah itu kan si orang tuanya itu kan cuek-cuek aja kan, semenjak kita ngejalin hubungan itu cuek-cuek, nggak nanya lumayan kemana gitu kan, enggak kan. Kalau masa orang tua kan itu udah masa itu kita kan. Kalau kita udah jadi hubungan pasti orang tuanya bilangnya gini, ya udah kalau hubungan bangun aja gitu kan, yang penting nitip aja supaya baik-baik gitu kan hubungannya gitu kan. Enggak nanya udah main kemana, mau main kemana gitu, enggak kan. Enggak, pasti enggak mungkin nanya gitu kalau orang tua pasti gitu. Pas 6 bulan kalau enggak salah ya, 6 bulan pas 6 bulan kita hubungan, si orang tua cowoknya tuh seorang tua cowoknya nanya, ah kemarin main kemana? Perasaan kemarin nggak main ya? Main perasaan? Ketahuan lu. Ini kan lu. Gini kayak bilang ke ibunya, bu, perasaan kemarin nggak kemana-mana tuh. Bahkan dia juga nggak boleh kalau aku main hari Sabtu. Setiap aku pengen main hari Sabtu pasti dia disuruhnya hari Minggu. Ah kemarin dia main bukan sama kamu ya, kayak gitu kan? Nggak tahu bu, cuma nanti kita tanya ya, saya tanya lu dulu gitu kan ke dia. Pas ditanyain lagi dia, kenapa kemarin bohong ya sama ibu? Ah bohong apa, kata si ceweknya gitu kan. Katanya kemarin main kemana? Oh itu sama teman-teman, kenapa nggak bilang sama ibu gitu kan. Harusnya sebagai anak itu kalau masih ada orang tua, kalau mau kemana-mana izin dulu dong sama orang tuanya. Jadi supaya apa, supaya si orang tua jadi nggak jadi tanda tanya gitu. Kan gitu, segimanapun lu bandel ya, mau kemana-mana waktu lu masih muda, lu izin dulu ya sama orang tua, hargain orang tua lu gitu loh, buat lu ya. Jadi jangan sampai kita main terus orang tua bingung kemana nih anak itu kan. Gitu. Dari situ aku tanya lagi, kamu harus jujur dong sama aku gitu kan, jangan sampai kamu keluar nanti disangkanya sama aku. Ya jelas kamu pamer sama aku, sama orang lain gitu kan. Masih bagus itu teman kamu, gimana kalau bukan teman kamu, selingkuhan kamu gitu kan. Aku langsung, aku mah sama cewek sama siapapun nggak ngomong sedikit lah, langsung belak-belakan aja gitu kan. Langsung aja gitu. Kamu sebenarnya main sama siapa kemarin gitu kan. Jujur aja sama aku, kamu kalau mau jadi benar-benar jadi pengen pacar aku, apapun sedikit pun apapun itu harus dijelasin. Gitu kan, harus jujur lah gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu kemana ketahuan sama aku sama siapa, nanti aku juga yang sakit hati sama kamu gitu kan. Terus dia jawab gimana sih? Gini kan, kata aku tuh pengen lihat benar sama kamu, aku tuh pengen kamu tuh jadi pendamping hidup aku, pengen kamu tuh aku pengen jadi kamu itu jadi ibu dari anak-anak aku gitu kan. Aku tuh pengen bener sama kamu, aku jadi kamu tuh pengen jadi istri aku gitu kan. Lumayan. Menurut kamu gimana gitu? Apa aku pantas jadi suami kamu?
Ya itu tergantung kamu niatnya aja, kata dia gitu. Kalau kamu benar-benar pengen nikahin aku, kamu juga harus jujur sama aku. Iya kan, aku pernah gak bohong sama kamu? Itu buktinya kemarin aja kamu jangankan bohong sama aku, orang tua kamu sendiri aja kamu bohong gitu kan. Ya gitu kan, ya, apalagi sama gitu. Kita gitu kan. Apa gitu bang? Toke. Ketika toke bunyi gitu kan, semuanya orang terdiam gitu. Itu piaraan aku cuy, toke gitu. Ngapain lu piara kucing, anjing? Gua mah toke gitu. Lu ye, kasih tau aja nih. Ya terus kayak gimana sih? Ya dari situ kata aku gini, bener gak kamu itu pengen serius sama aku gitu. Jadi jangan sampai keseriusan aku kamu anggap sepele gitu kan. Jadi kamu jangan anggap biasa-biasa, jangan anggap biasa-biasa aja gitu kan. Aku tuh niat bener sama kamu gitu kan. Oh ya udah, ya emang kemarin aku main sama teman, itu juga mendadak karena apa gitu kan. Mendadak nggak bilang dulu sama ibu. Segimanapun itu mendadak, kamu adakan waktu sedikit buat pulang ke rumah, izin dulu, bilang dulu gitu mau main kemana. Jadi jangan sampai tanda tanya lah gitu, orang tua nanyain kamu di mana, kamu kemana gitu kan. Oh iya deh, lain kali nggak bakalan ngelak gitu lagi, kata dia gitu. Nanti kalau mau apa-apa mau izin dulu sama orang tua, ya lebih bagus seperti itu gitu. Bullshit ya cewek anjing, kayak gitu cewek anjing lo bullshit. Daripada apa tidak diomongin gitu, daripada dibungkam terus lebih baik omongin aja. Iya gitu, dong kan. Harus gitu. Ya di situ kecurigaan itu semakin apa ya, semakin timbul lah gitu. Banyak itu ya, semakin dia semakin banyak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu dia bikin aku curiga itu karena apa? Kenapa sih setiap hari Sabtu nggak mau diajakin main? Di situ yang bikin tanda tanyanya gitu. Ya mungkin dia ingin pengennya di rumah gitu loh. Ya kan kalau mana gitu, luar negeri. Oke cuy, sekarang kan udah mau maghrib ya. Udah terdengar tuh selawat-selawat. Jadi kan kita sebagai kita juga, walaupun kita tuh orangnya mungkin kata orang-orang bejat atau gimana gitu ya kan, punya agama, hargainlah orang-orang yang itu. Ini session 1 loh. Kalau belum penasaran, ntar session 2-nya ada lagi. Tetap sama si abang ini. Iya, Bang. Bang siapa, Bang? Bang Sam. Bang Sam tuh, lihat ntar kita session keduanya. Dan buat lu, jangan lupa subscribe gue. Oke. Terima kasih. Till next time, man. Peace, man.